Kata. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan kenapa orang awam belajar ngelas itu selalu bolong-bolong atau gagal. Oke. Sini. Jadi kesalahan itu ada pada cara kalian memotong besi. Cara kalian memotong besi. Ayong Krisnandi. Ayong Krisnandi. Ayong Krisnandi. Siapa Raden? Ya. Anu paling ngopi video nang kok. Apa Mak Indah Suci ya dia. Jadi kalau pemotongan itu enggak benar ya enggak akan rapat. Sang nih, Bang. Enggak rapat. Dan mengangkat rapi. Lemara dosa. Jadi kita terlebar. Jadi untuk melasnya dia akan sangat-sangat rapi. Sekarang kita akan menyambung. Jadi di sini ada tanda cara memotongnya. Nanti jangan dipotong di tengah sini. Jadi tandanya nggak kelihatan. Motongnya di sebelah tanda. Ya, sebelah tanda pas sampai tandanya agak hilang. Cara motongnya, ada orang motong itu langsung dipotong seperti ini. Benar itu di atas dijalankan. Langsung praktek. Thank you.
bisa, Sob? Pakai keramik, Pak.